hatiku benar-benar merasa gak enak. Kenapa aku terlalu yakin kalau Anggun adalah putri? Ku masih harapkanmu. Kamu manggil aku Mama. Iya, aku Putri, Ma. Tapi sekarang mamaku Anggun. Anggun. Iya, Ma. Anggun. Sekarang mamaku Anggun, Ma. Kenapa aku sering memimpikan putri? Dan ternyata dalam mimpi aku, Anggun adalah putri. Kenapa hatiku benar-benar merasa gak enak? Kenapa aku terlalu yakin kalau Anggun adalah putri? Karena aku selalu berharap bahwa putriku yang hilang adalah aku. Di mana kau, Putri? Sekarang di mana kamu, Nak? Mama bingung harus cari kamu kemana lagi. Maafin semua kesalahan Mama. Tolong berikan Mama kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mama minta maaf.